Awakumullah, Allah melindungi kalian. Hafizakumullah, Allah akan menjaga kalian. Nasarakumullah, Allah akan memenangkan kalian. Sabatakumullah, kalian akan dikokohkan oleh Allah. Ayyadakumullah, Allah akan menyangga kalian. Sebelum turun dari mimbar, beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, iqra'u minis salam, sampaikan salamku. Kullamani taba'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Kalian sampaikan salamku kepada seluruh orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Turun beliau dari mimbar, dibopong kembali ke tempat Bunda Aisyah. Datanglah hari Senin. Beliau lahir hari Senin, kata Ibnu Abbas. Diangkat jadi Nabi di hari Senin. Isra dan Mi'raj hari Senin. Hijrah di hari Senin. Dan wafat di hari Senin. Beliau dibunuh pakai racun, memakan daging beracun yang disuguhkan wanita Yahudi. Dan ingatlah pesan-pesan Rasulullah. Saya yakin Anda rindu dengan Rasulullah. Anda berpeluang ketemu Rasulullah. Bagaimana Anda ketemu Rasulullah? Pegang Quran, imani Quran, cintai Allah dan Rasulnya, cintai agama ini. Jangan Anda tertipu dengan omongan para pecundang. Kalau Anda memang rindu Rasulullah, jadilah Anda ikhwan Rasulullah yang beriman seteguhnya. Bangkit Anda menjaga agamanya sehingga Anda berpeluang ketemu Rasulullah. Selamatkan diri Anda dari pecundang kaum munafik dan kaum kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita hari ini yaitu pesan-pesan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Maulid Nabi banyak yang membahas kelahiran, maka dalam khutbah Jumat ini kita akan ambil hikmah dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari haji wada, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamu dina. Hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kusempurnakan. Akmaltu lakum dinakum, sudah disempurnakan din kalian. Agama kalian sudah sempurna. Sebagai petunjuk lebih sempurna daripada petunjuk-petunjuk yang lain. Akidah kalian sudah sempurna. Syariat kalian sudah sempurna. Bimbingan untuk kalian sudah sempurna. Referensi untuk kalian sudah sempurna. Pegangan untuk kalian sudah sempurna. Tidak perlu lagi kalian cari petunjuk yang lain, pedoman yang lain, pegangan yang lain, bacaan yang lain. Akmaltu lakum dinakum, sudah kusempurnakan untuk kalian, kata Allah, din kalian.
Watmamtu alaikum ni'mati, sudah aku sempurnakan juga kepada kalian nikmatku. Masih adakah anda mencari nikmat yang lain? Nikmat yang lain dari di luar konsep din Islam yang sempurna, mengantarkan kepada nikmat yang sempurna, mewujudkan nikmat yang sempurna, tapi anda tidak paham-paham juga. Waraditu lakumul islamu dina, dan kuredoi, hanya Islam yang kuredoi sebagai din, sebagai ideologi, sebagai undang-undang, sebagai peraturan, sebagai arahan, itu yang diredai oleh Allah. Jika anda mengambil selain Islam, anda anti-Islam, anda fobia Islam, anda tidak mendapat reda Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menuntut kita hijrah. Ayat ini menuntut kita hijrah pada Quran, hijrah pada sunnah, hijrah kepada Islam dengan sempurna. Kafah. Semua orang bahagia mendengar Islam sempurna. Bergembira sahabat. Ada satu orang yang menangis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang menangis, Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, kata sahabat yang lain, bukankah ayat ini sama dengan ayat yang lain? Kata Abu Bakar, kalian tidak paham. Ini isyarat tugas Rasulullah sudah selesai. Rasul akan meninggalkan kita. Beliau menangis. Bukan menangis karena Islam sudah sempurna, tapi akan berpisah dengan sahabat karibnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 9 hari, tapi sebelum itu Rasulullah mengumpulkan sahabat. Dia naik panggung berkata, saudara-saudaraku, sudah sekian lama kalian hidup denganku, maka di bawah kepemimpinanku, kalau ada di antara kalian yang hutangnya mesti kubayar, kesalahan yang mesti kutebus, maka hari ini aku siap membayarnya, aku siap menebusnya. Maka maka disampaikanlah oleh kalian kepada aku. Hening semua sahabat. Nabi sudah memberi isyarat. Dia memberikan laporan pertanggungjawaban LPJ-nya sebagai seorang pemimpin umat. Selesaikan dengan umat. Tidak ada yang berkata, hanya ada satu orang di belakang. Ya Rasulullah. Memang ada ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Suatu hari kau telah mencambuk punggungku dalam perperangan. Hari ini aku ingin membalasnya ya Rasulullah. Semua sahabat yang tegang menoleh ke belakang pada orang ini. Maka tidak habis pikir mereka, dia ini mampu meminta tebusan kisah cambuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah memberi syarat, majulah, kata Rasulullah. Majulah dia ketika itu. Semua sahabat tegang melihat orang ini mencambuk Rasulullah di depan sahabat-sahabat yang terhormat, sahabat-sahabat yang melindungi tubuh Rasulullah dalam perperangan. Hari ini tubuh yang diindah, tubuh yang dicintai itu akan dicambuk di hadapan mereka. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia akan mendekati, akan mencambuknya, turun Rasulullah dari mimbar. Dia berkata, ya Rasulullah, dulu kau cambuk punggungku tidak pakai baju, maka angkat bajumu ya Rasulullah. Sahabat sudah tegang dan geram, tapi Rasulullah memberi isyarat, biarkan,
Sidang jemaah diangkat oleh Rasulullah punggungnya. Cambuk diayun. Semua sahabat tegang dan galau melihat tubuh Rasulullah akan dicambuk di hadapannya. Apa artinya Abu Bakar? Apa artinya Umar? Apa artinya para sahabat kalau dibiarkan Rasulullah dicambuk? Tapi Rasulullah beri isyarat, beri orang ini kesempatan. Cambuk diayun, sahabat sebagian pejam mata, maka tegang suasana. Tapi ketika itu spontan dia melemparkan cambuknya, merangkul punggung Rasulullah dan menciuminya. Ya Rasulullah, tidak satupun di antara kami yang berani menyakitimu ya Rasulullah. Tidak ada yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Namun sejak dahulu aku ingin mencium tubuhmu. Semoga jadi saksi di hadapan Allah terhadap cintaku padamu ya Rasulullah. Maka menangis dia memeluk tubuh Rasulullah. Hari ini baru aku dapat ya Rasulullah. Semua sahabat pun menangis. 9 hari sebelum kematian turunlah ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." 9 hari sebelum kematian. Maka ayat ini mengisyaratkan kematian Rasulullah. Takutlah kalian kepada hari yang dimana kalian dikembalikan kepada Allah. Selamatkan diri kalian. Seluruh hasil perbuatannya akan diadili dan tidak satu pun yang terzolimi. Setelah ayat ini turun, Rasulullah berkata pada sahabat, temani aku ke Uhud. Beliau sudah sakit-sakit. Temani aku ke Uhud. Pergilah beliau ke kuburan syuhada Uhud di Bukit Uhud. Assalamualaikum ya syuhada. Antum sabiquna wa nahnu bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai para syuhada. Kalian telah mendahului kami, kami akan menyusulmu. Wa inni bikum lahiq, dan saya akan menyusul kalian. Menangislah sahabat di sebelahnya. Kemudian Rasulullah menangis. Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Maka beliau berkata, istaqtu ila ikhwani. Aku rindu kepada ikhwanku. Awalaisa nahnu bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini ikhwan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum ashabi. Tapi kalian ini sahabatku. Ikhwani, ikhwanku itu, teman-temanku itu, ikhwanku itu adalah qaumun ya'ti min ba'di, orang yang datang setelahku. Wa yu'minu nabi, mereka beriman denganku. Walam yarawni, sementara mereka tidak pernah jumpa denganku. Ikhwani qaumun ya'ti min ba'di fayu'minu nabi walam yarawni. Semoga sidang jemaah adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jemaah balik ke rumah. 3 hari dalam kondisi dia sakit di rumah Maimunah. Hari ketiga, 3 hari sebelum kematian, Rasulullah berkata, kumpulkan istri-istriku, panggil ke sini. Dikumpulkan para istrinya,
Maka beliau berkata, adakah kalian-kalian wahai istriku mengizinkan aku kalau aku dirawat di rumah Aisyah? Maka semua mengatakan, kami izin ya Rasulullah. Maka dibawalah Rasulullah dibopong ke rumah Aisyah. Melihat Rasulullah dibopong ke rumah Aisyah, maka sahabat menyaksikan, ada apa dengan Rasulullah? Ada apa dengan Rasulullah? Maka selain mengatakan, sebagian yang mengatakan Rasulullah sakit. Maka berkumpullah sepanjang waktu sahabat menjaga Rasulullah di masjid, karena rumah Aisyah berada di sebelah masjid. Mereka berkumpul. Nabi sedikit-sedikit pingsan ketika dia suman dilihat ke masjid. Kenapa mereka ramai-ramai di masjid? Kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, mereka khawatir terhadapmu. Kalau begitu, kata Rasulullah, bawa aku ke masjid. Setelah itu dia pingsan. Diambil air, diusap wajahnya dengan air. Dia terbangun. Akan bangkit, jatuh lagi dan pingsan, tidak ada tenaga. Sampai 7 kali. Akhirnya dibopong Rasulullah ke masjid. Beliau berusaha naik mimbar. Maka di mimbar itu beliau berwasiat, ayuhan nas, ka'annakum takhafuna alayya. Ayuhan nas, mau'idukum ma'iyya al-haut. Tempat pertemuan kalian denganku nanti, janji kita, di dekat telagaku, di padang mahsyar. Ka'anni a'anzuru ilaiha min maqami hadza. Hari ini aku seolah melihat telaga itu. Kita ketemu saudara-saudaraku di telagaku. Ayuhan nas, wallahi ma akhafu alaikum al-faqra. Wahai manusia, sahabat-sahabatku, yang aku khawatirkan kepada kalian bukan kemiskinan. Artinya bukan kalian tidak makan. Aku tidak cepaskan itu. Wa inni akhsha alaikum ad-dunya. Namun yang aku khawatirkan kepada kalian godaan dunia. Fatanafasuha. Kalian akan berebut terhadap dunia itu. Kama tanafasa man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba menggapai merebut dunia itu. Fatahlikukum faahlakathum. Dan nanti kalian dihancurkannya, dan sebagaimana mereka hancur orang-orang sebelummu. Ini wasiat Rasulullah yang terakhir. Ayuhan nas, Allah, Allah, Allahu fi salati. Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jaga salatmu. Diulang-ulang, Allah, Allah fi salat. Jaga salatmu demi Allah. Jaga salat kalian demi Allah. Kemudian, ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah dari godaan wanita. Ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian terhadap godaan wanita. Ini usikum binisa'il khaira. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk berlaku baik kepada wanita. Kemudian terhenti khutbahnya. Beliau lemah. Abu Bakar menyangganya. Dipujinya Abu Bakar. Ayuhan nas, seluruh kalian masing-masing punya kelebihan.
Semua kelebihan kalian terkumpul pada Abu Bakar. Semua kelebihan kalian terkumpul pada Abu Bakar. Sehingga aku tidak mampu membalas kebaikan Abu Bakar. Ketika rumah kalian tertutup, pintu-pintu kalian tertutup, hanya pintu Abu Bakar yang terbuka. Maka sebelum beliau turun, beliau berdoa. Ayuhan nas, sebelum beliau berdoa, sebuah kalimat menggoncang hati sahabat. Ayuhan nas, innal abda khayarahullahu baina dunya wa ma baina indallah fakhtara ma indallah. Hai manusia, wahai para umatku, kata beliau, seorang hamba telah disuruh memilih oleh Allah untuk tetap di dunia atau berada di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, maka dia justru memilih di sisi Allah. Isyarat kepergian Rasul. Sudah disuruh memilih antara dunia atau di sisi Allah. Fakhtara ma indallah. Kemudian beliau berdoa, awakum Allah, Allah melindungi kalian. Hafizakumullah, Allah akan menjaga kalian. Nasarakumullah, Allah akan memenangkan kalian. Sabatakumullah, kalian akan dikokohkan oleh Allah. Ayyadakumullah, Allah akan menyangga kalian. Sebelum turun dari mimbar, beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, iqra'u minis salam, sampaikan salamku. Kullaman ittaba'ani min ummati ila yaumil qiyamah, kalian sampaikan salamku kepada seluruh orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Turun beliau dari mimbar, dibopong kembali ke tempat Bunda Aisyah. Datanglah hari Senin. Beliau lahir hari Senin, kata Ibnu Abbas. Diangkat jadi Nabi di hari Senin. Isra dan Mi'raj hari Senin. Hijrah di hari Senin. Dan wafat di hari Senin. Beliau dibunuh pakai racun, memakan daging beracun yang disuguhkan wanita Yahudi. Maka di hari itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia berkata di pelukan Bunda Aisyah, ya Aisyah, ya Humaira, daging beracun yang kumakan suguhan wanita Yahudi itu membuat dadaku terbakar. Kemudian masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandung Aisyah, memegang siwak, memakai siwak. Nabi melirik dengan mata lemah ke siwak itu. Kata Bunda Aisyah, aku tahu Nabi pengen siwak itu. Maka dimintalah pada saudaranya siwak itu. Dipotong, dibersihkan, dilumat-lumat, dihaluskan kembali oleh Aisyah dengan giginya sehalus-halusnya. Setelah itu dibersihkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bunda Aisyah berkata dalam kenangannya, alhamdulillah, ternyata hari terakhir Rasulullah yang masuk ke mulutnya adalah air ludahku. Bunda Aisyah bersyukur. Ketika itu Nabi mengangkat tangannya ke langit, ila rafiqil a'la. Tapi sebelum itu, sebelum dipeluk oleh Aisyah, Fatimah masuk ke ruangan Nabi. Anak bungsunya Fatimah. Ya Fatimah, mendekatlah nak. Maka mendekat Fatimah, Rasulullah berbisik,
Fatimah menangis. Kemudian dia berbisik lagi, Fatimah tersenyum. Setelah kematian, Bunda Aisyah bertanya pada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh bapakmu, wahai Fatimah? Kata beliau, aku adalah orang pertama yang akan menyusul kematian ayahku. Kemudian aku ditawarkan menjadi wanita, sayyidah wanita di surga. Maka itulah yang membuat tangis dan tawaku, senyumku. Sidang jemaah, ketika Nabi berada di pelukan Bunda Aisyah, dia mengangkat tangannya ke langit, ila rafiqil a'la. Maka tahulah Aisyah bahwasanya beliau, kata Bunda Aisyah, menentukan pilihan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kalimat menuju rafiqil a'la, yaitu Allah? Ternyata Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, ya Rasulullah, malaikat maut ada di pintu minta izin untuk masuk. Dia tidak pernah selama ini minta izin kepada siapapun kecuali kepadamu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk. Masuk malaikat maut. Kemudian malaikat maut berkata, ya Rasulullah, pilihan ada padamu. Engkau pilih dunia atau engkau memilih apa di sisi Allah? Kata Rasulullah, ila rafiqil a'la. Itulah rahasia kalimat ila rafiqil a'la, jawaban kepada pertanyaan malaikat maut. Sidang jemaah, maka pindah posisi malaikat maut, duduk ke kepala Rasulullah. Ya ruhul tayyibah, wahai ruh yang baik, ruh Muhammad bin Abdullah, ruh Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Maka diseru ruhnya keluar. Maka pergilah Rasulullah meninggalkan umat untuk selamanya. Itulah hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin. Setelah meninggal, kata Aisyah, jatuhlah tangan Rasulullah, terkulai kepalanya ke dadaku, ke bahuku. Aku bingung, aku tidak tahu berbuat apa. Aku tidurkan Rasulullah, aku buka pintu, aku serukan ke masjid, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat. Pecahlah tangis seisi masjid, pecah tangis seisi masjid. Ali bin Abi Thalib terjatuh dan tidak bangun, menangis tak tanggung bangun. Utsman bin Affan seperti anak kecil, meraung. Mata Rasulullah, bangkit mencabut pedangnya, dan dia berkata, mangkala Muhammadan qad mat, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Dilihatnya Rasulullah sudah memang sudah meninggal. Ya Habiballah, ya Habibuh, ya Habibuh, ya Khaliluh, wahai kekasih, wahai sobat. Tidak tahan dengan ucapan-ucapan dan berkata, mayabudu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Man kana ya'budullah wa innahu hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah selalu hidup dan tidak pernah mati. Terjatuh Umar, tersadar Umar. Sesiapa yang menyembah Muhammad, maka diingatkan jangan sampai jatuh kepada penyembah Muhammad. Maka jatuh pedang Umar, terduduk Umar,
Bangkit dia. Dia berlari keluar. Dia berkata, aku cari tempatku menyendiri. Aku menangis sejadi-jadinya di tempat yang tidak dilihat orang lain. Sidang jemaah. Goncang sahabat. Jangankan goncang dan kematian Rasulullah. Setelah sekian lama, Bilal jadi gubernur di Syam, balik ke Madinah, sepeninggal Rasulullah, azan Bilal di Madinah, nangis seluruh jazirah apa, seluruh isi Madinah, mengingatkan azan Bilal dengan imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah hari Senin. Kemudian sahabat berdebat bagaimana memandikan Rasulullah, apakah dibuka bajunya atau dengan bajunya. Perdebatan tidak usai. Akhirnya Abu Bakar mendengar suara, mandikan Rasulullah dengan bajunya. Dimandikan Rasulullah dengan bajunya. Dan juga terjadi perdebatan berikutnya. Siapa yang akan jadi imam solat jenazah Rasulullah? Maka terdengar suara oleh Umar, oleh Abu Bakar, solatkan sendiri-sendiri. Maka jenazah Rasulullah tidak disolatkan berjamaah. Maka yang pertama rombongannya diatur pakai rombongan kaum laki-laki, kemudian satu kaum perempuan, satu anak-anak, terakhir kaum budak. Karena banyaknya giliran, sampailah hari Rabu, dan hari Rabu malam Rasulullah dikuburkan. Dan ingatlah pesan-pesan Rasulullah. Saya yakin Anda rindu dengan Rasulullah. Anda berpeluang ketemu Rasulullah. Bagaimana Anda ketemu Rasulullah? Pegang Quran, imani Quran, cintai Allah dan Rasulnya, cintai agama ini. Jangan Anda tertipu dengan omongan para pecundang. Kalau Anda memang rindu Rasulullah, jadilah Anda ikhwan Rasulullah yang beriman seteguhnya. Bangkit Anda menjaga agamanya, sehingga Anda berpeluang ketemu Rasulullah. Selamatkan diri Anda dari pecundang kaum munafik dan kaum kafir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syahadu an la ilaha illallah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله هجرهlah sebelum Anda dihijrahkan ke kuburannya. Bangkitlah sebelum Anda tidak bisa bangkit dan dibopong orang. Melangkahlah ke masjid sebelum jenazah Anda yang dibawa ke masjid. Cintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai solusi kehidupan Anda.